cara cepat menambahkan halaman di PowerPoint. Oke, biasanya kita menggunakan kursor mouse ya guys. Contohnya seperti ini, kita mau menambahkan halaman. Kita klik kanan pada halamannya ya guys, pada sebelah kanan. Kemudian kita klik new slide. Atau bisa juga dilakukan dengan cara mengklik new slide yang ini. Nah, ada cara cepatnya guys. Kita hanya menggunakan sebuah tombol, yaitu tombol enter. Oke. Untuk cepat menambahkan halaman, kita langsung saja kita tekan pada tombol enter. Maka halaman pun sudah jadi ya guys. Jadi itu cara cepat menambahkan halaman di PowerPoint. Terima kasih.